Jakarta Selatan beberapa kali melakukan inspeksi mendadak sidak di sejumlah pelayanan di wilayah Jakarta Selatan. Sidak tersebut juga dilakukan di hari pertama aktivitas kerja pasca Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah dan libur panjang. Usai apel, Maruf juga melihat beberapa pelayanan masyarakat, diantaranya pelayanan PTSP, dan mendatangi satu persatu pegawai. Wali Kota mengungkapkan semua pelayanan terlihat sudah berjalan dan kursi-kursi petugas sudah terisi penuh. Selain itu, Wali Kota juga menyempatkan diri melakukan sidak beberapa pelayanan kesehatan masyarakat dan kantor kelurahan, diantaranya kantor kelurahan Pulo, puskesmas kelurahan Petarugan, dan puskesmas kecamatan Mampang Prapatan. Ya, kasih. Saya berleha-leha dulu gitu ya, saya langsung lihat tadi dan saya lihat di setiap kursi sudah terisi dengan petugas-petugas yang biasa melayani. Kemudian teman-teman di lingkup yang lain juga, hari ini saya melihat semua sudah stand-by, semua mereka bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di Kota Jakarta Selatan. Pak, untuk yang cuti sendiri masih ada nggak Pak di Wali Kota Jakarta Selatan juga Pak? Sesuai dengan aturannya, kita nggak nambahin cuti lagi. Jadi kalau hak cuti memang cuti adalah hak. Cuti baru bisa diambil setelah ketentuan ini kita patuhi. Jadi pas Lebaran ini memang tidak ada yang mengambil hak itu. Nanti habis ini mungkin baru memungkinkan, karena kemarin kita sudah cuti massal yang cukup lumayan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan. Thank you.